Halo, 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 selamat pagi. Pagi ini okay, Bu. Ada di mana? Desa Sukoreno, Kesiman, Pandaan. Kita mau mencoba ke trek Puncak Awang-Awang ya, arah ke Penanggungan. Ini base campnya. Itu tadi kita parkir di sana. Ini ada ibunya di warkop. Kelompok ada rutata. Kok sepen, Bu? Lah makanya kudu golek sing sepi. Kopi rumian, Bu. Terus pun di biasanya, Bu. Oke. Okay. Teng Penanggungane napa teng Awang-Awang? Sing kala wingi minggu niku rombongan cinten-cinten 6 mobil tenan Puncak. Penanggungan. Nggih, rektok mawon balik. Kalau ngoten dinten Sabtu enten sing minggah ngitung bisa Jumat. Lho nyepeng teng pundi Bu wonten iki Bu? Awang-awang. Oh, Awang-awang nggih. Oh, nggih. Baru ngoten Jumat nggih enten sing bidal male nyipeng wangsul Sabtu. Sabtu. Nggih, Sabtu se setunggal minggu niki. Wonten mawon. Alah kula. Nggih. Ini habis ngisi formulir pendaftaran registrasi. Ya, ini diberi map pendakian sama diberi kopi. Asik. Tak ngopi dulu di pos Kesiman Pak Zainuri atau Mas Kolik nih, Bu. Okay. Yeah, siap. Baik. Tepat pukul 9 pagi kita mulai ya pendakian ke Puncak Awang-Awang dari sini, dari base camp lewat jalur sebelahnya ini. Oke. Okay. Ini saya nyantai aja, istilahnya saat teko-teko nih, nanti lihat sikon, barangkali memungkinkan kalau mau pengen sekalian naik ke Pawitra ya, tak coba. Kita lihat aja nanti sampai di Puncak Awang-Awang jam berapa dan gimana kondisinya, karena ini panas sekali. Ini hari Selasa, 28 September, di base camp tadi, ya, saya sendirian saja yang melakukan registrasi karena sepi, jadi mungkin kali ini saya sendirian di gunung ini. Ini jalur basecamp yang keenam Penanggungan bagi saya, setelah mungkin kami Ajeng, Gedung Di, Jolotundo, Telogo, Kunjoro, Kunjoro Besi, sama ini Kesiman. Tinggal satu nanti yang ketujuh lewat Wonosunyo mungkin. Next, kapan-kapan. Wih, langsung bertemu dengan apa namanya? Tupai. Nah, itu di depan kita langsung tampak Pawitra di situ. Oke. Kita akan banyak skip dulu ya, menghemat memori. Minta tunjukkan kalau udah mau ada banyak percabangan. Siap. Kita masih melintasi lahan terbuka seperti gini ya, entah ladang ada kebun ketela dan sebagainya seperti itu. Jalur pendakiannya masih ke arah sana, itu Pawitranya. Sebelah kanan itu Gunung Wangi, nggak tahu yang sebelah kiri ini mana. Ada Gunung Bende di map tadi, itu Pawitra Penanggungan, itu Gunung Wangi yang kecil. Infonya sih akan banyak rambu-rambu panah mungkin ya. Kita lihat saja. Cukup panas meskipun baru jam 9. Oke. Nah, ini kita menjumpai panah yang pertama. Jadi ada percabangan, ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan. Di situ ada panah dari Seng yang sudah kelontok tulisannya Puncak, itu belok ke kanan. Oke, kita ikuti aja. Ada rambu-rambunya untung. Kita belok yang ke kanan, muter ke sana dulu arah sini. Oke, siap. Jalannya terbuka, datar. Lumayan bisa buat pemanasan dulu, penyesuaian adaptasi detak jantung dan nafas.
masih datar dulu. Panjang tadi dari sana, dari bawah, dari sana base campnya. Tuh kita jalan lahan terbuka seperti gini. Nah ini kita jumpai lagi rambu-rambu yang nomor 2. Nah ini untung ada percabangan seperti gini. Ada yang ke sana. Kita belok yang ke kiri ya. Ini ada tulisannya Puncak. Sebentar. Ada ke nomor 1 lebih kurang 30 menit. Jadi di map tadi memang diberi nama ya. Ada mungkin nama semacam kayak pos lah atau titik spot tertentu diberi nama dan nomor 1, terus leses, terus Marhalan dan sebagainya. Ke nomor 1 30 menit. Oh iya, siap, ayo. Ya. Bu, monggo. Nggih. Nggih, piyambakan. Wah, ini langsung. Wih. Keren sekali, langsung kita menghadap ke situ. Wis, lek-lekan wis. Tuh pawitranya. Sama Gunung Wangi. Siap. Belum sampai ke nomor 1, ini ada perempatan. Ada yang ke sana, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, ini membingungkan ini. Rambu-rambunya di situ. Tengah itu puncaknya lurus. Yang mana puncak ke sana apa yang ke sini ini? Coba kita ambil ke kiri aja ya karena arah gunungnya di sana. Oke, coba kita ke kiri. Belum malah ada motor. Oh iya, ada motor. Siap. Bentar. Ya tahu namanya solo hiking ya. Tak video-video dewe toh. Ternyata betul, tadi tanya sama bapak dua orang tadi itu. Saya malah diberitahu, Mas jangan ngambil-ngambil gambar di sini ya, ini area perusahaan. Jadi yang terbuka ini lahannya sebuah milik perusahaan, mungkin nggak boleh ngambil gambar. Ya udah, gitu aja. Betul, jauhnya ke sini ke arah kiri tadi beloknya. Iya, dari base camp tadi posnya itu kalau di Strava itu sudah atau baru nunjukkan ketinggian 370-an lah. Jadi lumayan kalau sampai ke Pawitra 1600 elevasinya akan tinggi sekali. Meskipun di map itu bilangnya pos perizinan itu sudah 900 atau 700 berapa. Tapi di Strava masih baru 300 sekian. Oke, nih terbuka, lahan terbuka seperti kayak gini. Kita memang miliknya sebuah perusahaan, areanya perusahaan. Yuk. Nah, agak melingkar tadi. Dari jalur tadi itu Gunung Pawitranya sebelah kanan kita ini. Kayaknya ada percabangan. Kalau nggak ada rambu-rambu ini mungkin kita akan terpengaruh untuk yang ngambil yang sebelah kanan ya. Karena di sana gunungnya. Tapi di sini rambu-rambunya. Puncaknya ke kiri. Yang ke sana. Harus muter dulu kayaknya ini. Bukan yang lewat situ. Yuk kita ikuti aja rambu-rambunya ini puncaknya ke situ. Ke sana. Balik ke sana ya. Ya udah, ikuti aja. Jauh dari rambu-rambu yang belok kiri tadi, kita jalan. Di sini kita jumpai lagi ada percabangan. Pertigaan. Sana makin jauh, menjauhi gunungnya di situ. Nah, ini ada belokan ke kanan. Tapi enggak ada rambu-rambunya, saya cari. Nah, ini enaknya gimana? Apakah muter ke sana atau kita motong ke sini? Kita ngikuti sana dulu ya. Kita cek dulu ke sana, kalau nggak ada makin jauh kita balik ke sini berarti. Karena gunungnya di situ. Apakah muter ke sana dulu nggak tahu. Kita ikuti yang sini dulu aja. Dan alhamdulillah untungnya betul feeling saya yang lurus karena kita di ujung itu ada belokan, kita nemui panah rambu akhirnya. Di situ ada puncak belok kanan. Jadi memang ikuti aja arah raya kayaknya sudah jelas. Nah ini baru ke sana. Oh ngadep ke gunungnya. Betul. Ini yang unik itu. Jalan 2 ini ternyata dilalui mobil kayaknya. Buktinya apa? Ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu mobil yang
goyang-goyang selip. Artinya hati-hati jalannya berbatu, berkerikil kalau mobilnya. Loh, ada rambu-rambunya. Luar biasa. Oke. Itu kita mulai masuk agak gelap, sudah masuk ke area pohon-pohon. Asyap. Gak jauh dari tanjakan tadi itu kita jumpai rambu-rambu apa, kita baca dulu ya. Selamat datang di nomor 1. Oh, ini ada nomor 1 mungkin yang sebelah ini ya. Ada area luas untuk istirahat, ada gubuk. Tadi di bawah tadi diberitahu maksimal 30 menit. Saya 12 menit sampai sini di nomor 1. Kita ke next titik berikutnya. Leses 15 menit. Ayo kita lestarikan hutan kita. Siap, kita arah ke sana ya. Ini paling bagus tes pendakiannya. Rambu-rambunya cukup lengkap arah-arahnya. Dan ada estimasi waktu ke titik berikutnya. Ini yang menarik, bagus dicontoh untuk basecamp pendakian lain. Jadi buat ancer-ancer ya, jarak waktu tempuh bisa lebih cepat, bisa lebih lambat tergantung kondisi dan kesiapan masing-masing pendaki. Jalan dari nomor 1 menuju Leses sudah mulai menanjak dikit-dikit. Makadam. Oh, ini ada yang unik. Ada kapuk randu ya, yang pecah ini tersebar ke mana-mana. Wih, putih-putih. Nah, ini ada percabangan berikutnya. Ada yang ke kiri, ada yang lurus. Kita ambil lurus karena ada rambu-rambu puncak. Tuh. Di situ. Lanjut. Bahkan jaraknya rambu-rambunya sangat dekat sekali. Ini karena saking banyak percabangan untuk mencegah sasar loh. Ini sudah ada puncak. Di situ ada lagi. Baguslah. Mungkin karena ini ada percabangan ya. Ada yang belok ke kanan. Ini. Ke sana. Puncaknya ke sana. Ada rambu-rambu lagi. Oke, bagus sekali ini. Menunjuk arahnya. Kiri kanan tanamannya ada, sebelah kiri bambu. Kanan ada apokat, ada durian, ada randu, kapuk ya. Tuh. Udah mulai nanjak secara pelan-pelan. Next. Di sini malah rambu-rambu kalau dirasa perlu, penting, nyolok, dikasih warna kuning, itu bagusnya. Karena ini jalurnya yang kiri lebih luas, tapi arah puncaknya yang belok kanan. Ada kupu-kupu seperti ini, jalannya kecil. Nah, ini diberi rambu-rambu kuning, bagus sekali. Kita masuk, oh ini Leses berarti, pos Leses. Ya, ini. Di sini ada tulisannya selamat datang di Leses. Nih. Kelihatan. Awas binatang buas dan liar. Di sini sudah 521 mdpl. Nah, ini yang benar. Dari warkop tadi kan warung itu kan 300 sekian. Nah, ini betul. Oke. Enggak sampai Bapak Spin mungkin ya dari tadi. Dari nomor 1 ke sini. Ini ada pos buat istirahat. Di Leses ada. Di sini ada tulis lagi ke ya, next berikutnya ke Marhalan. Marhalan 20 menit. Jalannya mulai menyempit satu jalur. Tadi kan dua jalur. Sekarang satu jalur. Setapak seperti ini. Masih di hutan bambu kiri kanan. Oke, saya skip dulu ya. Sampai ke ada percabangan yang mendekati Marhalan. Wih, tapi keren dulu. Keren sekali ini. Lihatan. Ini batu-batu yang berwarna putih di atasnya. Bukan salju, tapi pecahan dari kapuk. Kapuk randu. Seperti ini.
Wih, keren sekali. Putih semua. Wih. Wih. Kayak es ya, kayak salju. Sana. Oke, kita ke Marhalan yo. Siap. Pak Tayyip dari Guci ya Pak? Guci. Lagi pados Kemiri. Depan itu kayaknya ada Marhalan. Pun di Bapak Kemiri ini pun. Oh, ini kenapa niki? Engkang dengan betul kenapa niku? Anu pule nih. Oh, pule. Nah, aku pengen tahu, pengen roh Kemiri lho. Kemiri. Oh, sak menten-menten. Ini apa dipecah nggih, Pak? Ditutup. Londongan, Mas. Oh. Niki asli nih, nah nih. Wah, bukan ya, Ki. Kok mirip kok gue diram. Oh, niki Kemiri nih pun. Niki ceblok napa dipun pendeteng inggil. Nggih. Dawa. Nginten ngandap niku. Oh, nggih. Kantun mendeti mawon nggih, Pak. Nggih. Iya, ini kalau Pak Tayyip. Nggih, kesiman Guci. Nggih, kesiman Guci. Cun. Habis ngobrol dengan Pak Tayyip, ini ada percabangan, ada yang ke kanan ke bawah, ini yang ke kiri ya. Kita ambil ada rambu di pohon nangka nih, khususnya puncak ada panahnya kuning. Semakin memasuki hutan jalannya sudah setapak dan tadi mulai nanjak terus pelan-pelan dengan ciri khas ini, karakternya mirip kayak di kalau base camp Telogo ya, penanggungan Telogo itu atau Kunjoro Wesi. Jadi yang di bawah-bawah itu nanjak berbatu, kiri kanan ada masih ladang warga, ada kandang kambing, mirip sama persis kayak di sini, di area seperti itu. Ini ada juga apa, senikir tuh sana. Oke, yuk lanjut ya, masih belum di sampai di Marhalan. Kiri kita ini unik, adalah kebun bambu ya, pring. Padahal kalau bambu itu biasanya dekat-dekat dengan air ya, di lembah ini di ketinggian bambu. Dan betul seperkiraan di plakat tadi, dari Leses ke Marhalan 20 menit. Ini sepertinya sudah sampai di, ini ada selamat datang di Marhalan. Ya, nih. Saya lebih cepat seharusnya karena saya berhenti di Pak Tayyip juga tadi. Ini Marhalan, ketinggiannya 647. Tadi yang Leses 500 sekian ya. Lumayan makanya. Ini Marhalan. Tandanya apa ya? Gak ada apa-apa. Tahan terbuka. Ini juga gak ada. Penanda aja. Oke. Lanjutnya kita masih ke sana. Saya lupa, next-nya apa ya setelah Marhalan. Saya tak lihat di map dulu ya. Yuk. Tak jauh dari Marhalan. Jalannya juga nanjak-nanjak tadi. Sempit seperti gitu. Kita lihat lagi, depan sudah ada penanda lagi. Yaitu spot Sinceng. Sinceng, Sinceng. Sinceng. Nih. Di Sinceng ada pohon mangga. Nah, ini lebih enak buat istirahat. Ada tempat duduk. Ada percabangan juga di sini ke kiri. Turun ke ladang, kanan juga ada. Tapi yang ke puncaknya itu. Ada tulisnya ke pos 1 20 menit. Saya tak duduk dulu di batu ini ya. Sik, ambil napas sebentar. Oh ya. Tadi dari parkiran sampai ke Marhalan saya butuh waktu 1 jam. Ini sudah sampai ke pos Sinceng. Itu asumsinya 20 menit lagi. Ada tulisannya ke, sampai di pos 1. Yuk.
dari Sinceng ke pos 1. Soalnya lu manjat terus, Lur. Kita menembus hutan sneaker seperti itu tadi. Nah, itu di bawah. Di depan adalah seperti ini. Itu naik ke atas ke sana. Kayaknya ada pos lagi atau penanda lagi. Apa ini tulisannya? Ah, pos 1. Alhamdulillah, pos 1. Wah, keren. Ini adalah pos 1 yang berada di ketinggian berapa? 722 mdpl. Ini pos 1. Ada info juga untuk ke titik berikutnya, namanya Dang Cici, 15 menit. Ada tempat yang cukup lumayan luas, datar, satu tenda bisa di sini di pos 1 belakang sana itu. Yuk, tadi perkiraan dari Sinceng ke pos 1 20 menit ya, kurang lebih ya lah segituan. Saya nggak lihat jam. Oke, kita lanjut ke Dang Cici, 15 menit lagi sana. Pos 1 menuju Dang Cici. Jalurnya masih nanjak melalui kiri kanan hutan senikir. Jadi di bawah, dari bawah tadi situ. Nih, nah itu loh. Jalannya masih nanjak lagi ke sana. Ada. Ya, pelan-pelan aja. Harusnya dari pos 1 menuju Dang Cici 15 menit estimasinya. Jalannya sudah mulai dekat ya, mulai ikat maus terus nanjak pelan-pelan, Lur. Seperti ini. Oh ya, ke depan. Kayak gitu, eh. Kayaknya kalau musim hujan soro nih gini treknya. Cukup rimbun. Meskipun untungnya banyak sekali rambu-rambunya. Yuk. Pohon besar. Jauhan. Nanjak terus. Dari 700 sekian menuju ke berapa nih? Oh, ini sudah sampai di Dang Cici. Dang Cici ternyata ada semacam kayak lahan lumayan terbuka untuk istirahat. Nih, ada tulisnya Dang Cici. Ingat, satu pohon bisa menambah setahun umur bumi. Selamat datang di Dang Cici. Dang itu apa? Gedang ya? Ada tanda gedang ini mungkin ya. Gedang Cici, Dang Cici. Seperti ini tempatnya, enak buat istirahat. Wih, jauhan sudah mulai tampak bawah tadi. Pandaan Tenggempol ya, sana. Waktu mungkin masih on time. Dari pos 1 menuju Dang Cici, 15 menit. Kok menggos-menggos. Habis ini kita mau kemana habis Dang Cici? Lupa lagi tadi namanya apa. Lupa saya. Tak lihat lagi yo. Oke. Dari spot Dang Cici. Jadi saya lihat dulu di map, ternyata next adalah Sebacang namanya, sebelum sampai di Bon Bayi. Bon Bayi itu Kebon Bayi ya. Waduh. Namanya kok serem gitu ya. Ini dari Dang Cici menuju ke Sebacang dulu. Tumben enggak ada estimasi waktunya. Jalannya nanjak seperti itu. Tadi saya cek lagi jam, ternyata malah saya jauh lebih cepat dari pos 1 menuju Dang Cici, enggak sampai 15 menit, cuma sekitar 8 menitan. Yuk lanjut, kita menuju ke Sebacang terus ke Bon Bayi. Seperti ini jalurnya. Woi, ada tempat agak datar. Wah, ini ada spot lagi. Ada agak lumayan datar buat istirahat juga. Ini bagusnya jalur belakang itu enak sekali, ada spot-spot buat istirahat ya, penanda-penanda. Ini kita sampai di Sebacang. Nih, spot Sebacang.
dan mesti ada pesan-pesan alam yang diberi sama pengelola. Ini sampah kita, tanggung jawab kita bersama. Bagus sekali. Ini kita sisi bacang 8 menit dari apa tadi? Dang Cici. Nah, itu ada rambu lagi ke atas sana. Kebon bayi, kebon bayi 5 menit. Ya wis, kalau ke sana aja ya. Enggak usah istirahat di sebacang. Meskipun tempatnya enak, ini ada kebon bayi. 5 menit. Jalurnya ya tetap kayak gini. Asik. Yuk, spot skip dulu ya. Dari sebacang kita naik ya ke kebun bayi yang 5 menit tadi. Itu sekarang makin terbuka, sudah terbuka di depan itu. Sudah ada pohon besar yang menaungi kita. Kita sudah ada di perbukitan mungkin. Dan ini malah nggak sampai 5 menit. Wah, ada percabangan. Kiri kanan, kita yang lurus. Ini ada tulisannya. Nah, ini. Selamat datang di kebun bayi. Tidak ada penanda yang khusus ya, di sini ada titik apa gitu. Ini ada tanda puncak, ada pohon bunga senikir, ada percabangan seperti gini. Kebun bayi, kebun bayi. Oke, habis kebun bayi harusnya sesuai dengan map adalah pos 2 kalau nggak salah. Sebelum pos 2 ke puncak Awang-Awang, terus ke Pawitra. Tuh, Pawitra ini sih ngono lur. Tuh, Pawitranya. Ini kita masuk ke area senikir. Tanjakannya karakternya sekarang mirip dengan yang di Kemuncup. Persis. Oke, kita skip dulu sampai ke titik berikutnya setelah dari kebun bayi. Harusnya sampai di pos 2. Yui. Ini ada terbuka. Enggak jauh dari spot bon bayi tadi, enggak sampai 5 menit malah. Ini kita ada di area seperti kayak gini. Oh, ini area makam Mbah Parlan yang dibilang tadi. Sama itu. Sudah rambu-rambunya. Yang ke kiri makam Mbah Parlan. Yang ke kanan itu puncak. Di situ ada posnya. Nah, kita lihat ya. Oh, ke sana makamnya. Sebentar, kita lihat eksplorasi dulu. Nah, ini yang ke puncak, belok ke kanan di sana. Ini ke kiri adalah ini. Ada pos, kita baca ya. Pos istirahat pendaki dan peziarah Pok Darwis, pengenget leluhur Trepa Junior. Ada gebuk-gebukan. Enak sekali untuk istirahat. Itu ke sana kalau mau ke makamnya Mbah Parlan di sana itu. Ada cungkupnya. Gak usah ke sana ya. Tahu aja tempatnya. Ini yang dibilang sama bapak-bapak tadi, Pak Toyo juga, bahwa di area sini yang sekarang digalakkan penghijauan. Tanaman tanaman kembali, pohon-pohon. Itu ada pohon semua, ada pohon pinus cemara. Ada tanaman-tanaman itu untuk menghijaukan area sini. Oke, kita minum sebentar terus lanjut aja ya dari makam Mbah Parlan menuju ke puncak. Meskipun ada tempat yang enak buat istirahat, ada gubuk ini. Ya wis, kita terus aja, kita istirahat di pos 2. Yuk, lanjut.